Oke sobat-sobat bonsai, lah ini cara penyiraman pusu batu nih sampai seperti ini nih. Sekali lagi sedang berada di tempat programannya Bang Wasil yang ada di dekat dengan pondok pesantren Sumber Beringin Sukowono, ya Pak yo. Sukowono ini pusu batu di belakang itu kok apa itu? Kompakta. Waduh. Ini kompakta ini. Ini sahabat bonsai. Perbedaan dari elegan memang kompakta ini daunnya lebih bulat ini. Nah ini kompakta ini. Nah ini kalau elegan agak sedikit memanjang, tapi kalau kompakta ini bulat seperti ini nih, bulat. Dan tebal daunnya sama ini. Sama ini kompakta. Kompakta ini. Lagi disiram ini sama kuku. Ini lagi ada sancang ori ini. Jadi ukuran pohonnya. Ini ya. Saya tempel tangan saya ini, besarannya. Jadi sekarang hari ini sedang berada di pembonsai Jember juga ini, pembonsai Jember yang berada di Sukowono dekat pondok pesantren Sumber Beringin. Sancang ini. Serem sancangnya ini. Sancang sahabat bonsai, sahabat bonsai. Ini masih ngegeron anting putri ini. Geron-geronan anting putri semua ini. Coba kita geser ke sana. Nah ini bedanya kalau sama elegan ini. Jadi yang tadi kompakta, ini elegan daunnya agak runcing. Ini elegan ini. Serem. Elegan. Bentangannya hampir 1 meter ini, tingginya kurang lebih sekitar 90 ini. Ini. Nah ini bedanya. Jelas ya perbedaannya. Agak sedikit apa memanjang ini, tidak bulat, tidak elegan ini. Di sini juga ada santeki Nusa Barong ini. Mohon maaf subscriber saya, bisa jadi mukanya dari, oh enggak, dari sini memang. Ini santeki. Tingginya kurang lebih 90 ini, bentangan 1 meter lebih ini. Nah ini kondisinya. Kita geser lagi santeki cabai ekspres.
keringannya luar biasa keringannya ini. Nanti yang berminat kontak person ini. Ini keringannya ini. Santeki juga. Wih, luar biasa sekali sahabat-sahabat bonsai. Ini pembanding batangnya ini segalon aqua ini. Yang menjadi apresiasi saya di tempatnya Bang Wasil ini sudah dikembangkan ini dengan cara dicangkok seperti ini. Dikembangkan ini. Ini dicangkok. Jadi diperbanyak ini. Apresiasi saya luar biasa sekali Bang Wasil ini. Dengan cara dicangkok, dikembangkan ini santeki ini. Lagi. Luar biasa sekali sahabat bonsai dimanapun kalian berada ini. Luar biasa ini. Santeki. Itu elegan. Oke sahabat bonsai, dimanapun kalian berada luar biasa memang tempatnya Bang Wasil. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa manfaat. Sukses ada di desa, sekecil apapun kalian punya lahan kembangkan. Dengan cara kalian mengembangkan lahan sekecil apapun, mudah-mudahan bisa memperbaiki ekonomi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.